Pemkap Kayong Utara menggelar rapat koordinasi di Pendopo Bupati Senin kemarin. Salah satunya yang dibahas dalam rapat koordinasi ini ialah tentang pelayanan air bersih di saat musim kemarau. Pada rapat yang melibatkan camat, OPD, pihak swasta, dan stakeholder terkait ini, Bupati Kayong Utara Citra Duani menginstruksikan agar tim satuan tugas atau Satgas Layanan Air Bersih segera dibentuk. Mengingat sudah ada sejumlah wilayah di Kayong Utara yang memang sudah sulit mendapatkan air bersih. Bupati Citra Duani juga menginstruksikan agar titik-titik yang krisis air bersih dapat disuplai melalui armada darat maupun laut. Jadi nanti berbagilah, ada di Sumadana, ada di tempat perbatasan. Dan itu satu hari bisa 5 rit untuk supply. Ya, jadi masalah komunikasinya itu kalau dalam satu tangki itu sekitar 1.500 liter. 15 liter. Ya, sekitar satu tangki itu sekitar 15 kubik. Nah, itu bisa untuk konsumsi masyarakat ya dalam beberapa hari, misalnya 3 hari sekali ya. Kita sesuaikan dengan keluhan masyarakat yang ada di sekitarnya melalui Pak Camat dan Pak Desa. Yulan Mirza, PON TV memberitakan.